Tempat dalam kita orang macam aku rasa benda ni ada lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azhim. Guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Amir Arifin TV. Okay, firstly aku nak minta maaf sebab dah 3 minggu aku tak upload any video dan ramai DM aku, bang nak video seram lagi bang, nak kisah seram hari Jumaat. So next week aku akan buat balik setiap minggu satu video. Dan sebenarnya ramai yang tanya aku, bang kenapa busy bang? Dan aku sebenarnya aku ada kerja hakiki aku sebagai seorang salesman kereta, dan aku kena settlekan customer aku punya kereta order kepada korang yang nak kereta baru, Proton ke, Pro 2 ke, Toyota ke, Honda ke, boleh contact aku di ruangan komen. Tapi sebelum aku terlupa, video ini ditaja oleh Genki Life Face and Body Soap. Dan aku tengok dia punya testimoni memang menarik, boleh rawat kesan-kesan jerawat. Dan insyaAllah aku akan cuba. Pada korang yang nak dapatkan satu, boleh pergi ke Instagram Genki Life _ Malaysia. Aku letak description di bawah. Okay. So ini adalah video ke-9. Kisah seram hari Jumaat yang aku nak sampai kepada korang. Dan pada korang yang dah subscribe YouTube channel aku ni, terima kasih, aku sangat-sangat hargai. Pada korang yang baru jumpa YouTube channel aku ni, bantu aku dengan klik button like and share, subscribe dan bell notification supaya korang dapat notification untuk next video aku. Percuma aja itu button subscribe. Okay, so ini adalah video ke-9, kisah seram yang bertajuk Santau Angin. Tanpa aku lengahkan masa, jom rolling. So ini adalah kisah daripada saudara aku sendiri. Dia kena santau angin. Masa tu umur dia baru darjah 6, tingkatan 1 macam tu. Dia kena ni masa dia nolong jiran depan dia. So jiran depan ni adalah seorang penjual buah, buah potong di kawasan rehat Seremban. So dia minta lah, request kat jirannya, cik boleh tak saya nak tolong acik jual buah potong ni sebab saya nak kumpul duit sekolah saya, duit belanja saya. So acik ni pun, jiran pun kata okey lah, boleh lah, tapi dah bagi tahu parent belum? So dia tak nak bagi tahu parent dia. Dia kata dah, dan dia kerja secara haram lah, tolong jiran dia. So satu hari tu mak dia contact dia. Mak dia risau lah, mana si Syakila ni, sebab nama dia Syakila lah. Macam mana Syakila ni pergi hilang sampai tengah malam? So bila-bila balik tu, mak dia tanya, Syakila pergi mana? Tolong jiran depan. Yang si Kila ni cakap lah, kenapa tak betul? Kenapa tak bagi tu ibu? Tak, takut ibu tak bagilah. And then masa first day dia kerja tu macam biasa, tak ada apa-apa. On second day tu, dia rasa macam badan dia tak sedap. Macam tak sedap lah. Kata ada benda macam berat di badannya. So seminggu sebelum nak raya, sebab masa dia tolong tu masa belum puasa, seminggu sebelum nak raya tu dia macam rasa macam badan dia lesu. And then dia punya kaki ada bintik-bintik merah. Bila dia tengok, dia ingatkan kena gigit nyamuk ataupun ada orang kata apa, sensitif. So dia pun rendam dengan air garam, dengan air panas untuk hilangkan. Lama kelamaan, masa sehari sebelum nak raya, masa takbir raya tu, badan dia terus shutdown. Macam lemah semacam. Tak makan, orang kata apa, bila habis takbir raya tu, balik kampung, dia tak bermaya. Dia asyik duduk je dekat bahagian orang tamu. Baru kena, sebab orang kata apa, bulan puasa ni syaitan kena ikat. So masa raya tu, baru nampak side effect dia. So dia demah, dia lepak kat bahagian depan ruang tamu tu. And then sampai dia punya sedar mara dia kata, oi Kila, baik tak ya raya macam ni?
kau asyik-asyik duduk menebeng saudara mara, jiran-jiran datang, kau tak nak, tak nak orang kata apa, bertukar sapa semua. So okay lah, macam macam itulah reaksi muka dia. So masa tu aku pun tengok Shakila tu macam mana, lain macam lah. And then lepas 3 hari raya pertama tu, raya ketiga, dia punya reaction terhadap diri dia, mata bengkak, and then dia punya kaki bengkak, and then dia tak ada, tak ada selera makan, tak ada nafsu nak makan. And then dia punya parent dia macam cuak lah. And then dia contact kita orang punya family juga, kita orang pergi. Masa tu aku tengok live eh, sebab saudara aku ni lebih kurang umur dia tak jauh pun beza dengan aku. And then kita tengok, ish, lain macam aku tengok saudara aku ni. And then kita orang kata lah, dah pergi berubat belum? And then parent dia kata dah pergi berubat hospital, dah pergi jumpa orang kata apa, bomo, dah pergi jumpa ustaz, tapi tak, tak valid benda tu. Tapi paling lama dia pergi pergi hospital lah, pergi rawatan. Sampai satu tahap tu, parent dia tak tahan, masuk hospital. Masuk hospital dan doktor kata ini adalah kes yang orang kata special, tak pernah jumpa kes macam ni. And then dia ambil darah, ambil darah, ambil darah. Macam biasalah hospital, confirm kita ambil darah punya. Takut-takut macam aegis ke, ataupun orang kata sensitif bahan makan ke, barang-barang makan ke. So bila hari pertama doktor tu check, dia tengok blood pressure okey. Hari kedua okey, hari ketiga okey. So sampaikan si doktor tu nak potong sikit kulit dia untuk buat test ni penyakit apa, sebab penyakit tak pernah lagi doktor tu dapat. And then hari kelima dia masuk hospital, memang kena warded lah. Hari kelima dia masuk hospital, si Shakila ni kena kacau. Dia rasa macam something yang tak sedap pada dia. And then katil sebelah, sebab dia hospital government, hospital kerajaan, ada katil, dan katil sebelah dia kosong. Sebab dia bau macam, bau wangi sangat. Bau wangi macam, memang belum aku, bau wangi sangat. Sebab benda ni memang benda realiti, memang aku sendiri yang hadap dan aku tengok sendiri. Katil wangi sangat, tak pernah sewangi macam tu. Masa hari yang ke hari first sampai hari keempat macam tu, tak pernah ada bau wangi macam tu. So hari kelima bau wangi sangat. And then dia bagi tu ibu dia lah, bu, bu, Kila tak sedap badan lah, nak pergi toilet. Masa dia pergi toilet tu, dia nak kencing lah, dia nak kencing. And then dia punya kencing tu keluar darah, keluar darah. And then masa tu mak dia ada kat luar lah, dia ketuk, bu masuk bu. Mak dia tengok, doktor. Mak dia jerit lah, doktor. Siapa tak risau kan, anak sendiri kencing keluar darah. So doktor datang, nurse datang. Nurse datang tu, doktor tak ada. Nurse datang tengok. And then terus pergi ke besok tu terus angkut ke ward ICU, tengok scan semua. Doktor pelik, tak ada apa-apa. And then ada ada someone tu, nurse tu kata, kak, ni lain ni kak, akak dah pergi cuba buat rawatan Islam, sebab kes anak akak ni bukannya kes sakit biasa-biasa. Saya rasa macam kes luar biasa, macam ada someone yang kacau anak akak ni. And then si mak nak Shakila ni pun kata, saya dah pergi lah rawatan dukun, rawatan ustaz, tapi tak ada, tak dapat jalan, jalan selesai kan benda tu. So si nurse kata, tak apa kak, kita try dulu rawatan macam ni, kalau ada apa-apa nanti kita update tu akak. Hari besok tu dia, si Shakila dengan si mak ni tu pergi toilet nak mandi. Bila nak mandi, si Shakila ni macam biasalah buka pipe semua. And then dia rasa macam something yang tak sedap. Dia pandang atas, dia nampak ada satu benda tengah pandang dia. Dia menjerit. And then tutup pingsan. And then si mak dia ni masuk ke toilet dia tu, masuk ke tandas yang dia mandi tu, tengok berlumuran darah eh, banyak dia gila darah dekat dinding, bertepek-tepek darah. And then dia, mak dia macam biasa risau lagi, doktor, 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 doktor. And then doktor datang semua, cek darah.
sampaikan mak dia, mak si Syakila ni bosan lah. Asyik doktor ambil darah, test air, masuk air sampai anak dia ni naik badan lumuh. Dia kita selalu masuk air dalam badan kita, confirm lah kita akan tembam. Okay, pada korang yang pelik kenapa aku tak pakai topi, ramai yang request bang tolong sikat rambut dengan pakai baju Melayu, so aku tunaikan hasrat korang. Okay, sambung. So mak dia risau, and then mak kata tak apa doktor, kalau doktor tak boleh nak selesaikan masalah ni, kita orang discharge and then kita orang cari itihan yang lain. And then bila balik tu, satu persatu kena kacau rumah dia, kena kacau. Yang paling ngeri, paling aku rasa aku takut lah bila aku dengar cerita dia, dia ada satu mimpi, si Syakila ni mimpi ada satu makhluk tu datang jumpa dia masa pukul 3 pagi macam tu lah. Syakila cerita dengan aku, dia kata kalau kau nak sihat, bapak engkau kena kahwin dengan aku, baru aku lepaskan siasaan ni. And then si Syakila kata tak nak, bapak aku confirm tak nak kahwin dengan kau, kau dunia lain, bapak aku dunia lain. And then benda tu cocok bahagian punggung si Syakila. And then masa tu Syakila macam dan tu mak dia ada sebelah. And then Syakila kena lagi muntah. Masa tu kena juga, si mak dia memang nampak Syakila meronta dekat bahagian punggung dia, and then ada keluar muntah. And then si Syakila bagi tahu mak dia, bu tadi mimpi macam ni, macam ni, macam ni. Dan benda tu real, mak dia memang nampak, bukannya cerita-cerita yang orang kata pendongeng. So mak dia ni macam tak tahan lah, asyik anak aku macam ni je kan. Pergilah berjumpa satu lagi kita orang punya saudara jauh yang bernama Pak Lang. Okay, Pak Lang kita orang ni memang ada buat rawatan lah, buat rawatan Islam kan. Tapi sayangnya dah meninggal, dah arwah dah Pak Lang. Masa perjalanan yang saudara aku nak pergi ke jumpa Pak Lang kita orang tu, dia punya jiran sebelah dia kena santau juga. Tiba-tiba guys, cermin sebelah rumah dia tu, jiran dia tu pecah. And then macam biasalah, jiran confirm lah tuduh kita, tuduh si Syakila punya family lah. Eh, kau yang buat lah, bukan kita orang, tak ada siapa yang nak pecahkan cermin ni tanpa sebab. Itu si family Syakila ni defend lah, agak-agak lah tembok kot, macam mana kita nak baling batu kan. So jiran kata tak ada, kau kena ganti rugi. Tapi yang si jiran Syakila ni pun ada mengamalkan orang kata apa tu, benda yang tak senang-senang lah, benda-benda kurafat ni. So bila suami dia balik, suami jiran ni balik, dia tengok dia bukan jiran dia yang buat, bukan family Syakila yang buat, ada something yang nak kacau family Syakila. Memang lama, take time. Patutnya appointment dengan Pak Lang tu pukul 3, tapi sampaikan bergaduh semula 4:30 baru si family Syakila ni pergi berjumpa dengan Pak Lang kita orang. Bila sampai ke rumah Pak Lang kita orang tu, masa tu aku ikut lah Pak Lang, aku tanya, korang datang apa ramai? So kita orang cakap lah, termasuk aku semua dalam 9 orang. So Pak Lang aku cakap, aku nampak ada 2 lagi yang tak sedap. So Pak Lang aku dah awal-awal dah sound, orang yang 2 tu duduk luar, aku tak suka korang masuk rumah aku, kalau korang masuk aku akan bunuh. So si Syakila macam, kenapa kau tak bagi 2 ni masuk, kawan aku ni? So Pak Lang macam, kau masuk Syakila sebelum aku buat tindakan. Syakila tak nak, kalau kau tak bagi aku masuk, aku takkan masuk. Tiba-tiba nanti Syakila ni dengan Pak Lang dia cakap sayawak-sayawak, tapi tiba-tiba dia punya intonasi suara dia berubah. So macam biasalah, family si Syakila tarik masuk dalam, Syakila mula turun tu, dan tutup semua pintu. Kita terangkan apa yang terjadi, kenapa boleh terjadi macam ni, dengan siapa diorang ni, si Syakila kerja dengan siapa, semua detail lah kita bagi tu Pak Lang kita orang. Dan Pak Lang kita orang kata ini dah lama, benda ni dah lama duduk dalam badan, sampaikan dah ada anak, dah memang orang kata apa, dah beranak pinak dalam badan si Syakila ni. And then Pak Lang kita orang mulakanlah perubatan, baca ayat Al-Quran semua. Lama jugalah, masa tu lama juga, aku rasa sejam. Sampai rumah Pak Lang kita orang pukul 6, masa maghrib tu 7:30 macam tu baru settle. Sebab pukul 6 tu, 6:30 ingatkan dah keluar tau, ingatkan dah keluar, semua benda dah keluar. So Pak Lang kita orang macam, aku rasa benda ni ada lagi dalam badan si Syakila ni.
And then pak lang aku macam, eh korang pergi tolong ambil pak lang kat dapur tu, ambil lada hitam, ambil cili padi macam tu. So pak lang pun picit dia punya ibu kaki. Tiba-tiba Syakil aja macam tu. And then dia gelak. Macam tu lah. So pak lang kata, kau main-main dengan aku, kau main-main dengan aku, kau nak keluar ke ataupun kau nak aku bunuh kau? And then pak lang cubalah bercakap, pak lang aku cubalah bercakap dengan makhluk tu. Kau asal daripada mana? Siapa yang buat kau? Siapa yang hantar kau ni? And then kau ni makhluk Islam ke ataupun tak Islam? So benda tu pun bercakap, benda perantaraan lah antara Syakila. Syakila pun cakap, aku bukan jenis Islam. Macam tu, aku kena hantar dari seorang ni yang dengki dengan seorang ni, bapak dia ni jual buah, sebab dia punya van itu selalu laku, banyak orang beli buah dekat van ni, tapi aku punya tak ada ramai yang beli. So Pak Lang tanya, kau ni asal mana, kau ni asal mana, daripada mana semua? Dan si Syakila cakap, aku daripada Indonesia. Minta maaf eh, aku tak buruhkan negara Indonesia, aku daripada negara Indonesia, dia cakap macam tu. So Pak Lang aku cakap, okay, kau nak keluar sendiri ataupun aku nak bunuh kau? So dia kata, aku tak nak, ini rumah aku. Syakila cakap macam tu. So Pak Lang aku terus ambil sejadah, and then ambil pisau macam tu. Tapi pisau tu tak betul-betul bilah tu, tajam pula, dia terbalik kan. And then belitkan sejadah dekat leher semeli. And then tiba-tiba Syakila jerit, oh, macam tu. So selang 5 minit lepas dia dah buat macam tu, Syakila terus pensan. And then Pak Lang aku tu ambil dia, basahkan air dengan bacaan ayat Al-Quran, dan dia nangis. And then bagi minum, Syakila minum. Tidak, Syakila rasa penat sangat. And then kita orang balik lepas isyak macam tu. Dan after that, rumah kita, rumah si Syakila tu rasa macam sejuk, tak ada gangguan lagi, parent pun dah tenang. Dan pada korang, ini nasihat aku pada korang yang berniaga, sama ada korang buka bisnes ke, macam aku salesman ke, ataupun something else yang korang buat jualan, pada korang, kawan-kawan korang tu, janganlah dengki eh. Janganlah dengki dengan rezeki orang yang Allah tu, yang Allah kurniakan kepada kita. Usahalah sebaik-baiknya. Contohnya korang jual, contoh eh, kita bagi tahu Genki Life ni, si agent ni, A ni dapat jualan banyak, and then si agent B ni dapat jualan sikit. Si agent B ni buatlah satu kreativiti untuk tarik customer datang. Janganlah korang dengki rezeki agency B ni, sebab korang tak usaha pun. Dan janganlah pakai orang kata apa, benda-benda bantuan ni ataupun deki-mendeki santau-santau ni, sebab sebenarnya benda tak bagus dan boleh merenggangkan silaturahim antara kita. Usahalah buat satu kreativiti untuk korang dapat gain satu benda yang orang kata apa, baiklah untuk masa depan. Dan nasihat aku pada korang yang tengah berniaga, janganlah putus asa. Teruskan fight. Dan pada korang yang tengah kena buang kerja, jangan give up. Mohon dari kerja mana-mana yang ada sementara waktu, sebab COVID-19 kita dah ada vaksin. Dan pada korang yang anti-vaksin, janganlah anti-vaksin, janganlah selfish, ambillah suntikan vaksin, okay? So itu sahaja cerita untuk kali ni, video yang ke-9. Pada korang yang dah subscribe, terima kasih, aku sangat-sangat gai. Pada korang yang baru jumpa YouTube channel aku ni, bantu aku dengan klik button like and share, subscribe dan bell notification supaya korang dapat notification untuk next video aku. Tekan je guys, subscribe tu percuma aja. Okay, so itu sahaja video kali ni. Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ciao.